Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pemasangan sangkar apa kaki-kaki sangkar untuk sangkar sledingnya ya, sangkar sleding ini tahap terakhir ya, tahap terakhir pemasangan kaki-kaki. Nanti juga ada mahkota, mahkotanya kecil adanya, kita pasang aja nanti. Jadi untuk pemasangan untuk tutorial sebelumnya Anda mungkin nanti bisa lihat di belakang-belakangnya. Jadi ada penyambungan, nanti kalau kurang jelas bisa bisa komen nanti, mungkin yang kurang jelas mananya bisa dijelaskan gitu ya. Oke, untuk pemasangan ini kita langsung aja, kita dimulai dari ini ya, kita pasang kaki-kaki dulu, nanti setelah itu nanti kita pasang mahkota dan apa jadinya nanti gimana kayak apa gitu ya. Kita pasang dulu kakinya, kita pasang dulu kakinya ya. Ini rada kurang pas ini. Oke ya, ini sudah terpasang model bentuknya, model apa ini, Batman ya. Ini kalau pengen kenceng lagi jenengan bisa kasih paku ya, di kalau kasih paku dibor dulu baru dipaku dead gitu ya. Ini dibor dulu paku dead, bor paku gitu ya. Nah ini bentuk penampakan temboknya, jadi ini mau habis rokoknya. Ini tinggal ininya, ini seperti kita coba kasih pas di tengah ininya. Nah, kita ini ya, kita coba dulu slidingnya ya, slidingnya ini kayak apa gitu, tuh gitu ya. Jadi bisa membesar, bisa panjang, terus bisa kecil gitu ya, bisa lebar, bisa kecil gitu ya. Tuh. Bisa lebar, bisa kecil. Lalu kemudian kita pasangkan dulu ini roda yang belakang tuh. Ini kalau bawa kayak gini kan bisa ya, bisa diperkecil, diperbesar ya. Bawanya enak bawanya, kalau tuh di mobil bisa enak. Kemudian kita pasang di posisi as tengahnya ini di sini. Gitu ya. Jadi modelnya begini, kita pasang mahkotanya juga ya. Mahkotanya kita ambil. Gitu ya, ini mahkotanya kecil gitu. Ini pintunya kalau pas ini ke dalam nggak bisa buka. Jadi bedanya kalau harusnya ini bisa ya, cuman ini memang disetel untuk naik turun, jadi nggak bisa. Jadi kalau buka gini nanti ini kurang terus gitu. Nah ini ya, ini pintunya yang ini tinggi ya, jadinya ya tinggi banget ya tuh. Buka ya, gitu ya. Jadi kalau bawa tinggal gini, gitu. Ini kita pasang bagian ininya. Nah, kita cari yang tengah ya.
Oke ya, kita coba. Kayaknya ini penampakannya kayak gini ya. Jadi untuk sangkar kalau mau buka ya gini. Oke ya, saya rasa itu dari rangkaian kemarin itu video-video cara buatnya, cuman mungkin memang dipercepat karena mungkin jenengan sudah pinter ya dalam ngebur apa segala macam. Tapi kalau misalkan jenengan belum tahu, nanti bisa saya buatkan lagi tutorial cara ngeburnya, cara ngesek, cara ngamplas apa segala macam. Nanti insya Allah lain waktu kita akan buatkan lagi. Untuk video kali cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.